Berjumpa lagi bersama kami di Ngosa Asik, ngobrol seru dan asik. Mau ngapain kak di sini kita kak? Kita mau ngapain ya? Ayo mau ngapain ayo? Kita punya bintang tamu loh, bintang tamu. Punya guest star. Iya guest star. Siapa nih? Perkenalkan dulu nih guest star kita. Oke kak, halo perkenalkan nama saya Ivan Rahmanda, bisa dipanggil Ivan, saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling pastinya ya kak. Oke. Tahun berapa ini? Dari angkatan 2020. Oke, dari 2020. Halo Ivan. Halo kak. Halo Ivan. Salam dulu. Halo teman-teman. Kita mau ngomongin apa nih kira-kira Mbak Tika? Yang pasti kabarnya dulu gimana nih semua kita? Sehat-sehat aja kan? Sahabat-sahabat BK yang di sana tentunya juga sehat-sehat aja. Kan kita nih kuliah daring ya. Yeah. Tapi kalau kita kan bedanya tuh kalau kita kan kita udah tatap muka sama dosen, sama teman-teman juga kuliah di kelas. Nah, yang angkatan 2020 tuh baru ketemu di layar HP tok, di layar HP doang. Yeah, nah, betul, jadi Kak mungkin kalau Ivan tuh belum ketemu sama teman-teman keseluruhan, mungkin teman-teman keseluruhan angkatan belum 2020. Kenal lebih dalam. Iya. Soalnya tadi tuh pas Ivan berangkat ke sini, tadi tuh kan ketemu nih sama si temennya namanya Sekar nih. Nah, okay. Itu tuh malah mereka tuh kayak enggak kenal ya, belum kenal ya. Kayak masih bingung gitu yeah. Ya mau ngomong apa gitu. Terus kan berarti Ivan tuh udah kuliah daring udah berapa minggu nih ya? Sebulan lebih. Terus gimana sih rasanya kuliah daring gini Ivan? Kalau ditanya rasanya ya kak, pertama-tama itu pasti deg-degannya. Karena kita juga belum pernah ketemu sama dosennya secara langsung yeah. Belum pernah ketemu teman-teman secara langsung dan pastinya membuat kita bertanya-tanya bagaimana sih sifat teman saya dan bagaimana sih bapak ibu dosen cara mengajarnya kan kita juga belum pernah yeah. tahu gitu kan. Nah itu ada satu rasa tersendiri yang menurut saya menantang juga iya, deg-degan juga iya, kadang-kadang kami juga panik gitu seperti itu kak. Kalau menantangnya tuh apa nih contohnya kayak bentuknya tuh gimana ya, menantangnya contohnya kita ada kelas nih ya, ada kelas kan pasti pertama-tama harus kita presensi kan kak ya, betul. Kadang-kadang kita awal-awal tuh belum tahu bagaimana presensi yang benar ya, kita kan presentasinya di LMS ya. Nah terus berarti kamu nih baru tahu apa ya, maksudnya baru ngalamin kalau presensinya tuh di LMS. Nah, iya. Bentuknya web gitu. Iya, bentuknya kan web gitu ya, Kak. Di waktu pengenalan awal-awal itu sudah dikenalkan kan bagaimana cara presensi yang benar kayak gitu. Yeah. Tapi kan kita belum pernah nyoba langsung nih. saya ada kendala sendiri karena waktu itu LMS saya masih belum bisa diakses kan, jadi belum bisa coba-coba kan. Nah, waktu pertama kali itu akhirnya bisa diakses dan akhirnya bisa mencoba presensi dan mungkin awal-awal itu agak ribet karena kita belum tahu pastinya bagaimana kan. Nah seperti itu sih mungkin tantangannya gitu. Sama yang kedua tantangan yang saya alami sendiri ketika diberi tugas tugas dengan karena metode pemberian tugas berbeda dari saya sekolah sebelum di universitas. Sama di SMA. Iya, sama di SMA kan berbeda. Nah, yeah. Jadi itu hal baru yang saya terima. Jadi suatu tantangan juga yang baru yang saya terima. Iya. Yeah. Gitu. Terus kalau deg-degannya tuh pas apa? Kayak misal mau kuliah nih. Terus kamu deg-degannya tuh pas apa gitu. Masa mungkin pas mau. Tiba-tiba Pak Nasar ngasih ulangan SPOK atau dari dosen gimana? Sendiri deg-degannya gitu. Kalau deg-degan nih kak, kalau ditanya deg-degan waktu awal-awal mulai kuliah,
Soalnya kan ya itu tadi kita juga belum tahu bagaimana dosennya secara langsung kan. Hanya kita bertemu lewat daring seperti itu kan, menciptakan perasaan yang baru. Ya, deg-degan itu seperti itu. Jadi awal-awal kelas itu belum bisa terbawa dengan aluran yang dibawakan oleh dosen kan. Kita jadi kayak lebih deg-degannya lebih terasa kayak gitu. Oke, kalau Ivan nih sama mata kuliah yang udah didapat nih gimana sih, maksudnya bisa jalani tiap di tiap mata kuliah itu atau agak terbata-bata masihan gitu. Jadi apa ya istilahnya tuh, kamu belum materi, bisa beradaptasi dengan mata kuliah saat ini gitu loh. Kan dulu di SMA sama di kuliah kan beda, di SMA sama di kuliah kan beda. Nah, terus kamu nih sampai sekarang udah bisa beradaptasi belum sih sama itu, mungkin tiap mata kuliah yang kamu dapat? Kalau sampai sekarang sedikit demi sedikit pastinya adaptasi sudah saya rasakan, Kak. Soalnya beda yang saya rasakan di awal dulu sama yang saya rasakan di akhir-akhir ini. Dulu itu ya seperti kita juga belum tahu bagaimana kan perkuliah, dunia perkuliahan itu seperti apa. Nah, jadi ya rasa grogi, rasa deg-degan dan rasa itu tadi apa? Panik, kadang-kadang panik kan karena kita belum tahu ini bagaimana cara mengumpulkan tugasnya, lalu cara-cara yang lainnya bagaimana itu kita kan belum terlalu familiar lah gitu. Ya itu adaptasi di awal kita jadi mencari bagaimana yang benar dan baik gitu. Terus kan gini ya, pengalaman aku kalau awal-awal kuliah kan aku tuh kayak gak punya temen ya. Kayak, aduh aku di kelas punya temen gak ya? Jadi kan, apa ya, buat berbaur tuh masih takut, masih takut-takut, masih ragu. Dia mau gak ya temenan sama aku? Nah, itu pun kita udah tatap muka, udah ketemu langsung gitu ya. Kan kalau kamu kan sistemnya daring nih, jadi kan belum ketemu sama teman-temanmu nih. Terus gimana sih perasaanmu? Terus selama ini tuh kamu tuh punya, maksudnya udah benar-benar punya teman yang apa ya istilahnya ya? Yang klop. Yang klop kayak gitu. Yang bisa diajak apa ya namanya, kayak diajak komunikasi lebih dalam gitu. Kalau buat teman ya Kak, dari sampai sekarang sudah banyak ya. Karena bagaimanapun teman-teman waktu saya pertama kali masuk juga teman-teman welcome-nya juga luar biasa kan. Maksudnya saya masuk grup itu langsung di PC teman saya, jadi dikasih tahu bagaimana kelasnya tuh sudah berjalan bagaimana seperti itu kan. Lalu diberi kayak apa ya, contoh lah, maksudnya contoh, jadi ini sudah ada pertemuan ini sebelumnya kayak gitu, jadi nanti kamu di pertemuan ini harus seperti ini gitu. Banyak yang peduli, tidak hanya cuma 1-2 orang saja, tapi ada beberapa teman yang langsung PC mengajak kenalan kayak gitu. Nah, itu kan jadi kayak saya menjadi, oh ternyata teman-teman saya juga welcome, dan itu menjadi diri saya menjadi nyaman kepada teman-teman. Itu kan kan yang aku pikir tuh mereka tuh masih malu-malu gitu loh. Kayak malu buat chat duluan, terus malu buat tanya, buat memulai gitu ya, Mbak Christine. Kupikir kan kayak gitu ya, ternyata teman-teman berekam sih, bagus. Terus apa ya, mau tanya apa lagi ya? Tentang seputar kuliah daring. Atau Ivan sendiri mau cerita nih sama sobat-sobat BK yang ada di mana aja? Mungkin Ivan udah ketemu dengan kenalannya ya. Kenalan perempuan maksudnya. Wow, jadi cinlok. Belum ada enggak? Lewat dari. Tadi udah cinlok sama Sekar ya? Oh, bukan. Tapi udah merasakan apa ya? Merasakan aduh, cantik kayak gitu. Oh, itu kok cantik ya gitu. Kayak ngeliat kemarin waktu sih inisiasi online gitu. Ya, kalau lihat di dari pertemuan-pertemuan dari Zoom-nya kan kita juga lihat itu ya Kak, teman-teman kita lewat Zoom gitu kan. Ya pasti Kak nilai, oh ini ada yang cantik, ada teman yang gimana gitu kan, pasti ada Kak. Sampai sekarang gimana maksudnya?
Ivani udah nggak sabar nggak sih buat masuk kuliah tatap muka gitu? Oh ya pastinya dong, nggak, aku pengennya belajarnya lewat luring karena lebih ada kejelasan lebih pasti gitu. Gimana sih? Aku jadi ingat kan, gimana perbedaan antara kuliah daring sama kuliah luring? Jadi kamu lebih pilih mana sih? Lebih seneng mana sih? Kayak gitu. Kalau disuruh milih dari diri pribadi saya, Kak, itu lebih memilih luring. Karena yang pertama alasan saya, penjelasan dosen itu kan langsung ya. Maksudnya dapat kita rasakan secara langsung, tatap muka, secara langsung gitu kan. Beda penerimaannya ketika kita daring kayak gitu kan, Kak. Lalu yang kedua, rasa mantap, rasa apa ya? Rasa nyaman, keyakinan, ya. Rasa nyaman kayak gitu kan berbeda juga di daring dan luring kayak gitu. Terus yang ketiga, lebih berdampak ke teman saya yang di luar pulau sih, Kak, sebenarnya. Iya sih. Kan, jaringan kan berbeda-beda kan, Kak. Kadang-kadang ada yang jaringannya bagus, itu mendapatkan materi yang cukup juga kan. Tapi bagaimana dengan teman kami yang di luar sana, dengan keterbatasan jaringan seperti itu kan, terputus-putus daringnya, terus materi yang disampaikan kurang maksimal dari dosen karena masalah jaringan tersebut. Walaupun sebenarnya dosen tuh menyampaikan pasti dengan sangat-sangat maksimal dan tujuannya pasti supaya mahasiswanya juga dapat memahami dengan baik dan benar gitu sih, Kak. Benar sih, aku juga lebih milih luring. Iya. Kalau daring tuh aku enggak tahu apa-apa, Mbak Tika. Iya, benar. Iya. Jadi kayak kita tuh harus menguasai materi itu sendiri gitu loh. Tanya teman pun kadang teman juga masih ada yang bingung, terus habis itu mau tanya dosen lagi kok kayaknya bilangnya bingung, tapi sebenarnya tahu. Itu temanmu gitu. Biasanya kayak gitu sih. Iya. Mau nyembunyiin ilmunya. Iya. Enggak mau dibagi-bagi. Ya ampun. Lupakan. Apalagi ya Mbak Christine ini? Itu kan kita udah seputar daring ya, kelas daring ya, kuliah daring. Terus aku mau tahu dong cerita dari Ivan selama Ivan mempersiapkan mau kuliah disadarkan kamu masuk ada insada, ada invisa, setelah itu ada insipro. Nah, gimana sih pengalaman kamu selama insada, invisa sama insipronya? Kalau buat pengalaman sendiri pastinya pengalaman baru juga sih, Kak. Karena sebelumnya ketika saya mengikuti kayak ya sejenis ospek kan seperti itu kan pasti secara langsung di tempat yang secara langsung berkegiatan secara langsung gitu kan, Kak. Nah, sedangkan sekarang lewat daring seperti ini kan jadi berbeda atmosfer perasaannya gitu kan. Iya, benar-benar. Jadi kayak ya awal-awal saya mikirnya bakal enggak seru sih. Soalnya enggak ada kegiatan secara langsung tuh kurang bagaimana gitu. Sedangkan saya melihat dari dokumentasi Invisa, Insada sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya kan kayaknya seru, kita di lapangan berkumpul bareng kak gitu kan, Kak. Sedangkan yang di tahun saya ini lewatnya daring, jadi Kak ya sempat berpikiran sebelah kurang bagaimana gitu. Tapi ternyata setelah dijalani, melihat materinya dan melihat sumber-sumber yang diberikan, itu juga ternyata tidak terlalu membosankan. Jadi dapat membawa kita ke, walaupun di rumah tuh tetap bersemangat begitu loh, gitu sih. Sempat ada keluhan gitu nggak? Keluhannya mungkin masalah jaringan sih, Kak. Karena iya sih. Sempat saya juga nggak bisa masuk di Zoom yang disediakan, di ruang Zoom yang disediakan. Jadi saya itu juga sempat kebingungan, ini saya harus gimana gitu kan. Terus kamu tanya-tanyanya ke siapa tuh? Tanya-tanyanya ke kakak-kakak tingkat sih. Jadi Kak yang bertanggung jawab di kelompok saya itu, Kak ini bagaimana ya, sedangkan saya tidak bisa masuk. Oh, dampok ya? Iya, dampok. Gitu. Tapi benar sih, kita yang harus tanya, maksudnya harus tanya kalau, berinisiatif. Berinisiatif, benar. Berinisiatif. Terus, oh iya,
Terus kamu pernah nggak sih selama insada atau invisanya tuh kamu dapat hukuman kayak misal kamu telat masuk Zoom atau gimana screening gitu? Iya screening. Kalau hukuman enggak sih kak, soalnya kakak-kakak panitianya juga baik, karena baik karena mengerti kan ini daring jadi pasti ada kelemahannya dari akses internetnya mungkin gitu kan, bisa diberi keringanan gitu kak. Tapi enak ya kalau misal kita apa ya inisiasinya tuh daring. Kalau misal kemarin tuh aku inisiasinya tuh aku kena hukuman. Iya aku juga sama Mbak Christine. Kemarin waktu sadar itu salah menggunakan jeans. Warnanya itu yang enggak pakai salah. Seharusnya apa tapi kamu pakainya apa? Seharusnya itu jeans warna hitam tapi saya pakai biru dongker. Iya, salah banget, jangan dicontoh ya. Terus kalau Mbak Christine ini salahnya apa kemarin? Kalau aku tuh pakai tas kan tasnya tuh kayaknya harus seberapa ya? Segini ya kayaknya. Oh iya, sepunggung ya Mbak Christine. Aku pakainya segini. Wow, enggak terlalu panjang sobat BK. Ya. Terus ya udah kena hukuman, terus aku kayaknya suruh refleksi sekertas folio. Satu kertas folio penuh. Suruh refleksi. Kayak gitulah. Kok seru ya? Seru ya kalau suruh refleksi. Tapi lebih seru kalau langsung sih. Iya. Lebih feel-nya tuh lebih dapat langsung gitu. Kan biasanya di akhir insada tuh kita ada ini ya. Apa sih? Kayak makrab tuh loh, apa sih yang malam-malam tuh loh? Malam inaugurasi. Oh iya, malam inaugurasi. Malam inaugurasi. Benar. Nah, itu malam inaugurasi tuh bikin nangis. Bikin nangis, benar. Bikin kangen juga. Sampai sekarang aku juga masih kangen. Tentunya Ivan juga pastinya pengen merasakan untuk terjun langsung gitu ya, Van. Apa mungkin besok ikut lagi inisiasi? Ya, ulang dong. Ngikut tapi beda itu dong kak pastinya. Bukan peserta lagi. Oh kamu pengen daftar ini ya? Iya pengen. Panitia. Bener pengen. Panitia insada. Insada juga boleh pak yang inisiasi gitu. Kalau paling banyak seru apa? Kalau paling seru dibilang seru-seru semua. Tapi yang paling aku suka tuh pas INSIPRO. Waduh, iya, ceritain dong INSIPRO-nya gimana? Gimana sih? MC-nya siapa sih? MC-nya Kak Christine, ada Kak Angga ya. Gimana sih apa ya, Mbak Christine, yang kamu rasakan selama inisiasi prodi itu apa yang kamu dapat gitu? Apa yang mengesankan? Apa yang mengesankan? Ceritain ke sobat-sobat BK. Oh, yang paling mengesankan tuh yang pas sesi Ngosa Asik yang mendatangkan narasumber dari alumni BK itu. Waduh. Nah, itu tuh kak memotivasi saya, membuka pikiran saya bahwasanya lulusan BK itu tidak hanya menjadi guru. Iya, benar. Melainkan dapat menjadi profesi yang lainnya, kak, gitu. Tapi kamu dulu pernah kepikiran enggak sih kalau kamu tuh masuk BK, kamu harus jadi guru kayak gitu. Kamu pernah berpikiran kayak gitu ya? Pernah terlintas. Malah saya pertama-tama itu mikirnya ada nggak sih kuliah jurusan BK kayak gitu kan. Mm-hmm. Lalu saya tanyakan kepada guru BK saya, oh ada Van, kalau kamu mau masuk ada nih universitas-universitas yang menyediakan prodi bimbingan dan konseling gitu kan. Gitu. Jadi kak, oh ini apakah ini cuman menjadi guru kak gitu. Jadi mindset saya tuh terpikirnya awal-awal itu cuman menjadi guru dan tidak bisa menjadi yang lainnya. Gitu. Oh berarti sebelumnya Ivan nih masuk sini emang udah mau ke BK ya? Berarti enggak salah jurusan kan ini? Mantap ini. Emang pilihan pertama saya. Terus apa sih yang memotivasi kamu tuh masuk ke BK tuh apa? Ya memotivasi saya ingin masuk ke BK itu karena saya ingin, awalnya kan karena mindset saya menjadi guru ya kak. Saya ingin membantu siswa-siswa yang ada di sekolah seperti itu dalam mengatasi permasalahan di sekolah kak gitu. Jadi mengantarkan dia itu menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, dan menyalurkan ke jalan, maksudnya bukan jalan ya, kayak minat dia minat, besok ya, minat. Bagaimana gitu. Berarti kamu nggak terpikirkan kalau berarti tidak apa ya, berarti tidak terpikirkan kalau BK tuh polisi sekolah gitu ya?
Enggak sampai terfikir seperti itu. Oke. Berarti bagus gitu loh kan. Biasanya di awal-awal tuh orang tuh mikir kalau guru BK tuh menjadi polisi sekolah kayak gitu. Iya, banyak sih Mbak Christine yang ngomong apaan sih jadi BK nanti cuman kayak endingnya juga jadi guru juga. Padahal kan masih bisa kan, enggak cuman seputar jadi guru aja, bisa kerja di mana saja lulusan BK itu. Ya. Terus kan kemarin kan Insipro kan yang jadi panitia HMPS BK nih. Ya. Nah, terus apa ya? Keinginan sama harapan kamu tuh apa sih untuk kedepannya HMPS untuk BK? Untuk HMPS. Ke harapan saya ya untuk HMPS kedepannya pastinya ya supaya lebih maju, supaya memiliki inovasi-inovasi baru lagi, supaya mahasiswa baru itu bisa merasakan hal baru, nggak cuman ada di mahasiswa sebelumnya yang cuman diteruskan gitu, tapi ada hal baru yang bisa membuat wah terkesan, sangat terkesan bagi mahasiswa baru selanjutnya gitu. Oke. Terus lalu selain itu ada lagi nggak, Ivan? Mungkin selain itu keinginan saya sih kak ya. keinginan mau masuk HMPS BK. Mantap ini Ivan nih ya, nyalon jadi ketua. Oh enggak. Mau coba dari paling bawah dulu, maksudnya yang jangan langsung yang itulah. Motivasi Ivan nih mau masuk HMPS tuh apa sih? Motivasi saya kalau ditanya ingin masuk ke HMPS, yang pertama ingin mencari relasi-relasi baru, gitu, pengalaman-pengalaman baru di berorganisasi di universitas itu seperti apa sih, kak gitu kan? Saya berarti juga belum. Nggak cuma jadi kupu-kupu ya? Iya. Kuliah pulang. Kalau aku kupu-kupu malam. Oh. Aku cekan. Berarti, tapi kamu udah berinisiatif mau masuk BK ya ini? Mau masuk HMPS BK? Iya, sudah. Saya sudah sempat tanya-tanya ke kakak tingkat juga kan, bagaimana. Iya. Apakah udah ada open recruitment atau belum, kak gitu. Jadi mencari-cari info dari sekarang. Gitu. Iya, besok langsung tak masukin HMPS BK. Ditunggu aja. Iya. Tunggu waktunya. Langsung jadi ketua ya, Mbak? Iya, betul. Langsung jadi ketua. Pemimpin HMPS. Apa ya? Oh iya, aku mau tahu dong quotes dari kamu. Quotes buat apa ya? Mencapai keinginanmu selama di BK ini, di prodi BK ini. Kalau quotes apa ya, Kak? Apa ya kata-kata mutiara kamu? Apa ya yang kata-kata yang memotivasi kamu buat menjalani kehidupan ini? Iya. Apa ya? Untuk mencapai cita-cita kamu sih. Jalan ke depan gitu. Apa yang ya, benar. Ya, mikir dulu ya. Mikir dulu sih kan. Ya, win ya, guys. Oke, tak tungguin. Apa ini, Kak? Jadilah manusia yang tidak berhenti berproses secara cepat. Waduh. Manis. Ini baru mikir tadi ya? Iya. Iya. Langsung muncul gitu. Tiba-tiba kayak magic gitu. Dah, kamu mau menyampaikan apa gitu? Mungkin buat teman-teman kamu atau semuanya sobat-sobat untuk BK. Untuk sobat-sobat BK yang nonton Ngosa AC ini. Kalau pesan-pesan buat teman-teman yang dari saya yang pastinya semangat terus belajarnya, daringnya, terus jangan mudah putus asa. Jadi jalani, ini adalah sebuah proses di dalam berkuliah, dinikmati saja, pasti kelak akan menjadi kenangan yang indah. Okay. Waduh, kenangan yang indah. Tahu-tahu jadi ketua HMPS BK, guys. Udah kelihatan gitu ya. Oke, teman-teman. Tadi Van kan sudah ngomong nih, jangan berhenti untuk berproses. Tetap semangat, karena kita bentar lagi mau UTS. Semangat belajar. Semuanya semangat belajar. Kita akan jumpa lagi di Ngosa AC, ngobrol seru dan asik. Dadah.